kita berada di hari pertama. Nah, kira pertama kompas. Korspondennya hanya berfungsi jika seorang mati. Artinya aku harus menemukan orang lain. Tapi bagaimana menghadapi orang yang aku temui? Sebagai teman, aku tidak tahu. Aku rasa aku harus menunggu. Oh, jadi pas kita keluar tuh kayak apokalips, kayak hancur gitu kan. Sepertinya zombie bisa keluar setiap saat. Kayak apokalips kota hancur gitu loh. Tuh. Wah, ini ada wanita nih deh. Wah, kan reaksi yang sangat menarik. Tenanglah, kita tenang lagi. Kenapa nih? Kamu, iya manusia lah coy. Aku pikir kita, ya kali zombie coy, coy gila, gue gila ya zombie loh kita loh. Udah, wah Hilde, kita bakal nama Kirel sedang bertemu denganmu. Ketersukaanmu, wow, kita ini ada ketersukaan juga dan ada tiketnya juga, bagus juga bagus. Aku, jadi kita nih bakalan kerja sama aja ya, pada kita musuh karena ini tidak ada aturannya. Kita mendingan sukai bareng-bareng orang yang sekira kita tuh bisa baik lah gitu ya kan. Bukan seorang harus mati untuk menyelesaikannya. Aku merasa cemas untuk menyelesaikan tugasku sendiri. Syukurlah kalian datang. Kau tahu aku tidak melakukan tugas sendiri. Aku diminta mengantar. Oh, jadi kita ini tugas beda-beda. Kita tuh seorang orang kompas. Mati kompas, dan kompas itu kalau ada orang mati tuh atau berbang kita tuh dia bakal berhenti gitu. Dan itu kita enggak harus ngelawan, kita bisa kerja sama dengan dia kan dan menyelesaikan tugas bareng-bareng. Artinya kita harus membantuin orang tersebut menyelesaikan tugas-tugasnya ya kan. Dan kita tuh ini suruh nganterin si Hilda ini tuh sungguh itu ya, nganterin surat yang tulus gitu. Dan namun mereka hanya memberi ke kantong surat ini dan tidak ada mengatakan surat ini sebagai apa. Aku diminta untuk memberi kepada siapa, dia nggak tahu kan. Tidak ada gunanya untuk menuju Karen kan. Karen datang padamu, apakah ia yang sama datang padaku? Kita nanya. Karen datang padamu, namanya Karen, nama persis, bagaimana mungkin? Jawab yang itu. Ya namanya aneh sama kan, memang agak aneh, tetapi berkat dia aku menjadi bahwa tak satupun hal yang ini yang nyata. Ngomong-ngomong, apa tugasmu kira? Kan terancam dengan tugasku, aku harus mengarang sesuatu agar diri dia merasa curiga. Nah, takutnya mungkin kita bakal, karena dia udah ngasih tahu, kita ngasih tahu juga ya. Kita kasih tahu aja menuju tempat tertentu kan. Kita nggak tahu persis gitu aja ya kan. Kita langsung kurang dua loh. Jika tidak memberitahu maka aku tidak akan bertanya. Halo. Oh sebelumnya aku lupa. Pani surat berantai. Bukan, aku hanya memberikan kepada semua orang yang aku temui karena aku tidak tahu harus apa makan apa. Jadi seperti tidak ada apa yang terjadi. Kita bakalan itu aja nih. Kita bakalan nolongin orang aja gitu kan. Pistol apa cuy? Pistol cuy? Tembakan senjata? Tidak mungkin. Kita harus periksa ya kan. Kita periksa loh cuy. Mereka aku rasa jadi suatu tempat hancur. Ada orang terluka ya kan. Ayolah sudah terlambat untuk itu. Jangan ditembak lagi loh. Yang terluka itu tewas orang loh. Jadi sama orang yang bawa senjata itu kita gak tahu nih. Yang orang bersenjata bisa aja yang baik dan yang itu bisa aja monster atau sesuatu ya kan. Tenanglah, ia akan mendengarkan kita. Aduh, kita ditodong senjata loh. Jangan lari, tembak. Bentar. Si Uden tuh dia tuh kikuk gitu orangnya. Tapi aku tanya apa? Kamu belum ngejar kami, tunggu dulu. Kompas, mungkin belum sedikit. Dia mandi apa yang harus kau lakukan? Aduh. Jangan coy. Gila lu ya, lu bunuh orang lu. Itu Angel Dust. Menang kita. Busamu kita bahkan jadi Angel Dust ini. Aku akan bersembunyi dan mengejutkannya. Tidak perlu berani, kita tetap bersama.
kita bareng-bareng aja, tenang Hilde. Ya pengumum ingat kalau bisa mati. Namun namun jika orang yang mati itu adalah salah satu dari orang jahat, mungkin membunuh itu adalah hal yang tepat. Itu kita pikiran benar gitu kan. Aku tidak melakukan, aku tidak ingin melakukan. Wah, ditembak kita. Tercut banget apa yang kau benar. Aku tidak ingin melakukannya. Scare, sial, bocor itu nyaring. Kau yang di sana. Orang suaramu oke. Sebelum aku membunuhmu, aku mau kenal Balam. Dalam senjata api ini sudah cukup menjelaskan yang tugasku ada membunuh. Lihat, aku memang buat takut yang satu ini. Tapi kau sama tenang, mau tahu nama kalian. Masih tahu aja ya. Kau bersikap harusnya bersikap lebih baik. Lagi pula aku membunuh gila yang membunuh semua orang yang kutemui. Oh gila, aku membunuh gila yang membunuh semua orang yang kutemui, udah gila gitu kan. Nas, apa ini semua lucon? Aku tidak akan membunuh, tidak hari ini ya kan. Aku suka membunuh cukup banyak dan hari ini. Dan aku suka reaksi kira ya kan. Kita akan bertemu lagi. Kalau kita bunuh, kalau dia mau bunuh, kita bunuh duluan cuy, tenang aja. Ada penjahatnya. Tidak ada yang bilang kebangkitan ini akan mudah. Baiknya kita harus berjuang untuk cari menghadapinya. Kita cari menghadapinya ya kan, karena dia udah ngancem gitu cuy. Malesin banget loh kalau ngancem gitu loh. Selin. Kamu apakah bang melawas kita? Kalau tidak menganggap bagian dari permainan, kan? Jangan terlalu mikir apa yang menjaga itu, mungkin ada orang yang tugas. Aku mengerti kenapa aku namun aku mungkin tidak layak bertemu denganmu lebih dulu kan? Aku rasa aku dalam hubungan sahabat dan bagus. Saya mencoba untuk memberitahu hal itu kepada aku. Jadi mencoba menemukan seorang untuk menceritakan perasaan aku. Dan susah tuh gua sih. Oh, oke aja. Aku tahu. Jadi si Hilde ini orang baik loh, tenang aja. Sekarang aku punya teman untuk menghadapi yang ada banyak. Bukan aku takut aja dengan Balam. Udah bodoh aku kena sematian lah. Keren ini. Oh, ini ada yang mati nih. Di Balam baru bunuh orang ini ya kan. Ya kita tuh sama Balam tuh kita itu ya, jadi saat satu itu loh, satu, jadi agak nyambung gitu. Apa yang terjadi, apa yang dikasih ini, jadi ada mayat tiba-tiba di sekitar kita ya kan. Kita duduk di sini, ayo cepat ikuti kompas. Jadi kita kompas kan, baiklah ayo cepat ya. Waktu kita sudah tiba, matanya sudah terbang, kita akan masuk ke mesin. Kau tidak boleh melalui semua untuk masalah itu. Kita tanya dulu. Oke, bagus, that's it. Oh iya, siap-siap. Nah, udah bodo amat kompas lah, udah lah. Kesetan dengan kompas lah. Ingatan terakhir, apakah hal ini, itu hal terakhir yang aku ingat sebelum aku mati. Aku ingat kami saling menembak satu sama lain. Aku terkalah parah, begitu pula dirinya. Mengapa ia menembak bukannya orang lain? Jadi itu kita terakhir meninggal tuh kita tembak-tembakan ya, kayak itu tuh. Saya tidak percayaan, gila.
ya bodo-bodo amat lah ya kan, masalah karena gue mau misalnya inkarnasi gitu aja tuh, luka tembak tapi mana darahnya, mungkin ini tuh hampir. Mungkin si Kirel ya, atau jangan enggak, mungkin itu satu masih mungkin dia mungkin dari dia. Nah, bagus, aku rasa kok. Ya aku rasa kok mimpi buruk, mimpi buruk itu ingatan saat kita masih hidup. Jadi apakah mimpi mu sedih? Ya, kita nanya aja. Oh, ketahuan parah, aku tidak mengikuti ingat kesakitan, namun aku rasa sangat sedih. Mulai menarik tubuhku dari atas tanah untuk menjawab, namun sebenarnya tidak ada pula. Kayak sih kaca mobil gitu ya kan. Aduh, samcet. Kan kemarin kita juga bangun pada waktu yang sama. Ini diingat kembali kita tadi di waktu yang sama. Bom tidak mungkin datang untuk membunuh kita saat kita terlibat. Bagaimana dengan kompasmu? Oh, masih berfungsi. Kita harus cepat, di sana ada orang yang terkenal cepat dah. Apa emang? Kok ragu sih? Ada apa yang menyalahkan hatimu? Tidak, aku ikut. Masalahnya kompas itu kenapa? Aku terus merasakan ia menunjukkan kau kematian. Tidak, ia tuh tidak menunjukkan kematian. Ada orang yang harus mati agar porsi dia mati. Pas kita buka laci senjata cuy, bahkan ini ya tidak yakin ini tidak ini aja dan benar tidak dapat digunakan. Aku tidak dapat menggunakan senjata api seperti ini, aku bahkan tidak memiliki peralatan untuk menggunakan gigi yang terjadi ini aja ya. Perasa atau tentang banyak masalah kira. Kira rasanya kompas itu bergerak lagi. Hah? Gerak lagi loh kompas kita loh. Keren aja. Iya, mari lagi kita waktunya ya kan. Ya aku yakin kita akan menemukan jalan. Kita ini ya. Hilde itu baik loh. Bisa dandet loh. Kita nanya apa? Mereka undead. Kamu belum pernah mendengarnya. Oh, habis tiket kita ya kan, dan mungkin itu aja ya kan dari portal kali ini, dan kalian suka dengan game-nya jangan lupa di like, subscribe, dan bisa kalian download sendiri di Play Store, App Store ya, kalau ada ya kan ada juga, dan sekali lagi gue mungkin buat di-release kalian aja ya, dan di-release kalian